Pemirsa, Nisa Dasuki dan Melanie Ricardo terpilih menjadi host pada ajang Indonesia Award 2019. Bersama dengan Robby Purba, para host ternama ini akan memandu jalannya acara yang akan diselenggarakan malam nanti. Ajang penghargaan bergengsi Indonesia Awards 2019 sudah di depan mata. Sejumlah kepala daerah, menteri, tokoh profesional, dan atlet akan mendapatkan penghargaan dan apresiasi berkat inovasi dan kontribusinya bagi bangsa. Tahun ini ajang Indonesia Awards 2019 kembali akan dipandu oleh para host ternama. Sebut saja Anissa Dasuki, Melanie Ricardo, dan Robby Purba. Bagi Anissa Dasuki, ini adalah kali kedua ia terpilih menjadi host untuk ajang penghargaan tahunan bergengsi ini. Pernah menjadi moderator debat kedua Pilpres 2019 pada Februari lalu membuat wanita kelahiran November 1986 ini semakin matang dan kaya akan pengalaman. Tak hanya Anissa, presenter ternama serba bisa Melanie Ricardo pun akan turut memandu malam penganugerahan Indonesia Awards 2019. Melanie Ricardo yang juga berprofesi sebagai penyiar ini adalah presenter acara Hotman Paris Show dan program Call Me Mel, sederet program TV lainnya. Untuk melengkapi kemeriahan dan keseruan ajang Indonesia Award 2019, Robby Purba yang dikenal sebagai salah satu presenter top di tanah air juga terpilih untuk menjadi host bersama dengan Anissa Dasuki dan Melanie Ricardo. Syarat akan bakat sekaligus berpenampilan menarik, tak heran membuat Robby Purba kini menjadi idola bagi banyak kaum hawa di tanah air. Nantikan penampilan Anissa Dasuki, Melanie Ricardo, dan Robby Purba di ajang Indonesia Award 2019 dan saksikan kemeriahannya.